Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini melanjutkan pembahasan mengenai uji hipotesa perbedaan rata-rata dari dua populasi. Ada tiga case pada kasus ini. Pada video sebelumnya kita telah membahas case pertama dan case kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kasus yang ketiga di mana varian dari dua populasi adalah sama namun tidak diketahui. Pada kasus ini kita menggunakan nilai t. Ingat, nilai t digunakan ketika jumlah sampelnya kecil dari 30. Nah, bentuk dasar persamaannya sama antara z pada kasus pertama, z pada kasus kedua, dan t pada kasus ketiga. Cuman perbedaannya adalah s-nya ini harus dicari dulu karena dia tidak diketahui. Cara mencarinya adalah nilai rat, nilai uh, nilai setiap individu dikurang dengan nilai rata-rata kelompok pertama yang dikuadratkan ditambahkan dengan jumlah nilai setiap individu dikurang nilai rata-rata pada kelompok kedua yang dikuadratkan setelah ini jumlahkan dibagi dengan jumlah sampel kelompok pertama ditambah jumlah sampel kelompok kedua dikurang dua ini adalah derajat kebebasan yang kita gunakan ketika melihat t tabel nantinya. Kita lihat contoh soal. Dua kelompok anak ayam diberikan pakan yang berbeda. Berat badan masing-masing kelompok tersebut adalah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 anak ayam. 9 anak ayam. Dengan beratnya segitu. Yang kedua kelompok B. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anak ayam. Nah, apakah berat anak ayam pada kelompok A sama atau berbeda dengan kelompok B? Dengan significance levelnya 5%. Significance levelnya 5%. Nah, kita lihat. Kalau, kalau pertanyaannya adalah sama atau berbeda, maka ketika kita menetapkan hipotesanya mu a sama dengan mu b, atau mu a tidak sama dengan mu b. Setelah itu, kita lihat t tabelnya: 5% signifikan, levelnya 5%, atau 2,5% di pinggirnya. atau 5% kedua-duanya. Karena ini dua arah, uji dua arah berarti harus sama besar kiri dan kanannya. Dan DF-nya adalah 9 tambah 10 dikurang 2, 17 derajat kebebasannya. Kita lihat di tabel kita, uh, derajat kebebasan 17 dan alfanya 5% untuk two tails. Oh, ini dia, maka t-nya 2,11. Nah, yang ketiga kita hitung t. T kita hitung dengan menggunakan persamaan. Rata-rata kelompok A ini adalah 2,34, kita jumlahkan ini semua dan dibagi 9, 2,34. Rata-rata kelompok B adalah kita jumlahkan ini semua dibagi dengan 10 adalah 2,58. S kita cari menggunakan persamaan yang tadi dapatnya 0,15 akar, akar dari 1 per 9 tambah 1 per 10 sama dengan minus 3,48 nah minus 3,48 itu jika t itu adalah di tabel adalah 2,11 dan minus 2,11 maka minus 3,48 itu berada di sebelah kiri. Yang hitam ini karena masih di sebelah kiri. Artinya H1 yang diterima. Benar rata-rata kelompok A tidak sama dengan rata-rata berat badan anak ayam, ayam pada kelompok B dengan tingkat keyakinan significance level 5%. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.